Cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Kegiatan kali ini adalah festival Banjar UMKM Ramadan. Kita mengusung nama Kartika, jadi mensosialisasikan Kartika itu karya di Karawang ya. Jadi seluruh karya dalam bentuk UMKM, jasa ataupun seni yang asli di Karawang, kita nama Kartika, karya di Karawang. Mensosialisasikan. Kedua, ini program untuk merangkul beberapa UMKM di Ramadan ini, salah satunya yang sudah terfasilitasi adalah makanan ringan dalam bentuk parcel nanti ke industri-industri. Nah, ini yang UMKM yang lainnya yaitu UMKM kuliner, fashion sama kerajinan belum terfasilitasi. Makanya kita mengadakan event belajar ini. Nah, ini belajar ini kita adakan secara dadakan ya, di persiapan cukup 3 hari, jadi ada banyak orang. Total kita ada 30 tenan yang hadir dalam kesempatan. Tenda yang kita sediakan sebenarnya ada 38, cuman yang 8 lagi masih kosong, itu akan diisi dari komunitas. Jadi tidak ada produk, hanya komunitas-komunitas saja yang ini sosialisasi. Harapannya dengan adanya kegiatan ini kita bisa memfasilitasi UMKM. Kedua, ada pusat nongkrong ngabuburit warga Karawang. Terus dari semenjak pandemi 2 tahun ini kita nggak ada kegiatan. Nah, kita coba gali lagi girohnya Ramadan ini, ada bazar, terus ada ngabuburit di tempatnya. Yang kedua lah, kita peralihan dari pandemi ke endemi ini, jadi tidak terlalu memperlihatkan ke masyarakat bahwa kita tuh sudah menggeliat ekonominya, dan takut-takuti warga. Memang ini digagas oleh Polwika bekerjasama dengan Dinas Koperasi, dan tentunya mudah-mudahan yang ke depan ini bisa memberikan kesejahteraan para pelaku usaha UMKM. Nah, ini kebetulan memang di Banjar ini sendiri kurang lebih ada sekitar 37 stand, di mana insya Allah ini akan diselenggarakan sampai tanggal 23 April ya. Nah, jadi mudah-mudahan tentunya ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.